Assalamualaikum Celesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Pergelaran acara Welcome Top 9 Lida 2020 telah usai dan hal itu mencuri perhatian netra sekalian. Namun ada hal yang tak tertangkap oleh layar televisi. Ya, saat mereka berdua lagi beradu mesra keuangan yang hakiki rupanya. Hal tersebut diunggah oleh Awan Potret dalam unggahan di Instastory-nya. Ya, dia mengunggah sebuah teka-teki tentang keuangan yang ditunggu-tunggu oleh netel sekalian. Bagaimana tidak, hal tersebut sukses memancing perhatian Peleslaran yang gopo dan ingin tahu apakah yang terjadi di balik layar yang tak tertangkap di layar kaca. Tentu hal ini semakin memberikan semangat untuk menguak apakah sebenarnya hal tersebut pembicaraan yang terekam oleh Awan Potret tersebut. Ya, dengan emoji menutup mulut, Lesti dan Bilar tampak mereka mesra bertatap dan beradu pandang. Ya, hal inilah yang menjadikan kita wow banget kemesraan dan keseriusan mereka untuk segera menikah. Ya, itulah harapan kita sekalian. Ya, agar kedua mempelai, maaf ya, kedua sejoli ini segera memantaskan diri, tak ada keraguan di hatinya lagi untuk segera melangkah ke jenjang keseriusan, yakni pelaminan, menikah bersama, bahagia berdua, melepas lajang. Dan hanya ajal yang bisa memisahkan keuangan dan cinta di antara mereka. Lalu bagaimana kira-kira perkembangan terbaru? Ya, kita tunggu dulu guys, bagaimana nanti hal ini akan dibagikan kepada kita yang akan menjadi Lestimin atau multivitamin bagi kita sekalian. Tapi jangan lupa bagi kalian yang baru mampir di channel ini untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kalian akan selalu mendapatkan kabar terbaru terupdate tentang hubungan Lesti dan Bilar. Oke, share bagi teman kalian agar teman kalian juga merasakan keuangan dan kegemoyan di antara mereka berdua. Dan juga like, komentar ya, agar kita tahu bagaimana kegemoyan yang kalian rasakan. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga kalian sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dan selalu berbahagia. Terima kasih. Yuk, bye-bye.